Pak Dirut komentar nih, Pak, di kali ini Pak. Apakah kenapa? Elkan Bagot kan absen kali ini. Apakah ada kemungkinan dia dipanggil lagi ke Pak di FIFA match selanjutnya atau ketika? Kan saya sudah sampaikan bahwa kita mesti punya 150 pemain yang kelasnya sama. Yaitu 2 kali 11 di tim senior kelasnya sama. Lalu 3 kali 11 di U22, U23 kelasnya sama dan seterusnya. Artinya apa? Ya pemain-pemain tim nasional ya ketika dipanggil ya dia harus bangga. Kalau tidak ada kebanggaan jangan. Saya tidak bicara 1-2 pemain sama. Ketika 11 pemain tim nasional juga misalnya tidak mau dipanggil ya ngapa kita cari lagi. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan training center U17, U20 jalan. Masa 280 juta kita gak punya sih 150. Nah kita jangan terjebak paradigma pemain bintang ya. Saya percaya sepak bola itu bisa berhasil kalau bermain tim. Itu. Ini bukan permainan 1-2. Kan mereka kan kadang-kadang juga oh ini Pak Erik kritik pemain titik-titik pemain. Enggak. Karena saya percaya yang 11 di lapangan itu yang main bukan 1-2, enggak mungkin. Nah, ini yang saya mau prinsip bahwa tim nasional punya marwah yang besar. Ya, pemain-pemain yang dipanggil tim nasional juga harus mau punya marwah yang sama ya. Yang ya visinya tidak sama, yang karakternya tidak sama, enggak apa-apa, enggak usah. Kita cari lagi yang lain. Banyak anak-anak Indonesia yang ingin jadi tim nasional kok. Gitu, ya.